pasti umpan di sana nomor 3. Ada siapa umpan sudah sayang. Cuma segera umpan lagi nomor 3. Coba siapa yang lari. Begitu pun. Sekarang dari anak Kiano A lebar pakai pasti jauh belakang terima kasih tapi masih bisa diantisipasi Ero sayang kurang begitu sempurna memang sulit diantisipasi maka menghasilkan 3 poin yang pertama di set yang keempat menjadi 1-0. Ajat sekarang dia akan berkasih pantai pasti jauh belakang terima kasih umpan lagi siapa kan cetekan yang manis tapi masih bisa diantisipasi kerja sama siapa barang begitu kontrol saudara punggung nomor 6 kali ini maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang 1-1. Ya siapa yang kenal nomor 8 dari anak-anak Giano siapakah pelantai pasti jauh ke belakang terima sama umpan nomor 1 ada siapa di sana ya keras tapi ini tidak bisa diprediksi atau diperibu oleh punggung 5 dan 2 nomor 12 maka menghasilkan 3 poin 2-1. Nomor 1 sebagai pembagi bola yang akan berkasih pelantai pasti jauh ke belakang terima kerja sama 3 coba siapa kemenangan Edo contekan tapi ini tetapi masih bisa diantisipasi coba nomor 1 dibalas juga oleh si hitam tetapi masih bisa dikasih kerja sama kemenangan halaman 2 keras juga kali ini tidak bisa terkondisi oleh anak-anak Bekarjaya maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang 2-2. Ya skor sementara 2-2 masih anak dari Giano punggung nomor 5 siapa gerangan 8 pelantai pasti umpan nomor 1 kerja sama siapa gerangan ada siapa bisa kali ini tidak bisa terbaca oleh suara Edo Tijar maka menghasilkan 3 poin menjadi 3 berkasih lambung kerasai pasti jauh ke belakang terima suruh Edo kerja sama nomor 3 coba siapa Edo kali ini walaupun dihadang oleh saudara Isan dan punggung nomor 4 tidak bisa terprediksi maka menghasilkan 3 poin di set yang keempat ini menjadi sama kuat sama imbang tiru-tiru Idola Tijar lakukan melapas di jauh belakang terima nomor 1 ada siapa dibalas juga si Isan kali ini tetapi dibuat dengan begitu sempurna dapat menghasilkan 3 poin menjadi 4-3 bagi anak-anak Mekarjaya. Ya siapa kegerangan lakukan sudah jauh ke belakang terima sebuah nomor 1 kerja sama 3 ada siapa dihantar juga kali ini sayang tidak bisa diantisipasi maka menghasilkan 3 poin kembali menjadi sama kuat sama imbang 4-4. Nomor 2 sekarang dari anak Kiano siapakah gerangan yang akan berhasil melihat situasi kondisi lawan lapangan tadi pasti jauh ke belakang terima sudah pisau kerja nomor 1 ayo ajak kali ini tidak bisa diterima dengan sempurna oleh pemain nomor 1 maka menghasilkan 3 poin menjadi 5-4. Ya siapa si hitam manis jauh ke belakang terima sama 1 kerja sama nomor 3 kerja sama rekan nomor 6 keras juga pukulan dari si anak gaya Korea ini maka menghasilkan pindah poin kembali menjadi sama kuat sama imbang 5-5. Nomor 10 dari anak-anak Giano lakukan pantai pasti jauh ke belakang terima sama pisau kerja nomor 1 ada siapa si acat contohnya si acat ada siapa terang selamatkan juga jauh ke belakang terima lagi nomor 6 kerja sama 1 coba dibalas bisa tetapi masih bisa yang bisa pasti kita nomor 1 terang ada siapa terang nomor lagi ada nomor 6 kali ini juga terbaca umpan lagi siapa karena sudah pisau di kerja sama nomor 8 jauh ke belakang terima lagi nomor 4 kerja nomor 3 coba siapa terang contekan nomor 9 bisa juga 9 coba disuruh terang terima lagi nomor 5 ada siapa terang nah dibalas juga terang pisau salah komunikasi antara pisau dengan segala punggung enam sudah alapi maka dihasilkan poin menjadi 6-5. Ya nomor 10 sekarang dari anak Jalo lakukan pelantai pasti umpan sepuluh nomor pisau ada siapa sangat keras tidak bisa terprediksi langsung Isan kali ini maka menghasilkan 3 poin menjadi sama kuat sama imbang 6-6. Ya lakukan sudah lambung keras pasti jauh ke belakang terima sekarang umpan nomor 3 ada siapa sangat keras juga sekali ini walaupun cepat berikan kesempatan maka menghasilkan 3 poin menjadi 7-6. Ya 7-6 punggung 6 sekarang dari anak Dian A siapa kegerangan melihat situasi kondisi lawan lapuan sudah pelan pasti jauh ke belakang terima nomor 10 pisau ada siapa yang orang sayang kurang begitu sempurna maka menghasilkan tim out skor menjadi 8-6. Saya sakit kerja netral ya kita kembali punggung 6 dari Dian A siapa kegerangan yang akan berkasih dan cangkang bola melihat situasi kondisi lawan pelantai pasti lambung datanya bola melambung datanya bola ada siapa yang sayang dari mesin itu dan bersatu kalau siapa gerakan aja tetapi juga pusing sih yang dibaca sana kalau siapa itu masih maka menghasilkan pindah poin menjadi 7-8.
Aja Sudrajat, pemainnya cukup senior, lah basi, pandai pasti jago lakukan terima kalau bertiga. Asyik tekan tipuan yang manis kali ini, memang hilang konsentrasi. Anak-anak Mekar Jaya dengan tipuan-tipuan yang cukup manis, maka menghasilkan pindah poin cepat 9-7. Ya dari Kiano sekarang ya terima kasih. Pelantai pasti jauh ke belakang terima sama Ultra Ajat ke jambu satu. Ada siapa rencana bertahan tetapi di pro. Ada siapa dimanfaatkan juga jadi bisa apa jadi aku. Eta coceng krengnya ke waktu rencana pihak maka menghasilkan poin 10-7. 10-7 nomor 3 masih dari anak-anak Kiano sebagai pembagi bola atau pengatur strategi lapangan lo kebesit pandai pasti jauh ke belakang terima nomor satu. Ada siapa rencana bertahan keras tetapi masih bisa diantisipasi nomor 3 coba siapa kenal. Ada Ego contekan masih bisa diambil pasti selamatkan jauh ke belakang terima lagi apa yang terjadi kontrol Barisa Solota dengan Oge begitu sempurna mereka menghasilkan poin 11-7 masih siapa yang berani akan berhasil rancang-rancang bola mereka sebuah sekolah lakukan jauh ke belakang terima sebuah on perempuan satu kerja sama-sama kerangan pisau tetapi masih bisa diantisipasi kerja sama-sama kerang apa ada nomor 6 ada nomor 6 tetapi mas apa masih bisa diantisipasi sabar nomor 6 selamatkan lalu siapa nomor 2 melambung dia belah jauh ke belakang terima sebuah hitam kerja sama satu ada siapa kerangan tetapi di bot sayang kelima luar blok yang dilakukan oleh anak-anak Kagiano maka menghasilkan pindah poin menjadi 8-11. Lakukan sudah jauh ke belakang terima sebab sayang kurang begitu konsentrasi si anak nomor 6 dari anak Kiano maka menghasilkan poin cepat 9-11. Iya masih dari anak-anak Bekas Jaya lakukan sampai pasti umpan di sana nomor 3 ada sebab dibalas juga sayang kurang begitu konsentrasi cecengkreng nomor 3 ini maka menghasilkan pindah poin 12-9. Ya, ada siapa gerangan jauh ke belakang dari Jano jumpa nomor siksa ke jambu satu ada siapa Bison tapi kali ini keluar tidak mungkin tipball maka menghasilkan pindah poin menjadi 10-13. Bison sekarang dari anak Bekas Jaya yang akan berkasih lambung kelas tadi pasti jauh ke belakang terima saya umpan nomor 3 nomor 3 jauh ke ada siapa nomor 10 tapi sayang begitu kelematan mesu anak-anak Jano kali ini maka menghasilkan poin menjadi 11-13. Ya, 11-13. Masih siapa gerangan ya kami sana kasih? Siapa? Lakukan sudah jauh ke belakang. Terima segera umpan lagi nomor 3. Coba siapa gerangan? Iro. Begitu menghasilkan pindah poin menjadi 12-15. 12-15. Masih siapa yang gerangan nomor 6? Api jauh ke belakang. Dari Giano. Lambung kelas saya pasti jauh. Sayang, seribu sayang. Ya, shootnya tidak sampai, maka menghasilkan pindah poin dengan cuma 13-16. Ya, siapa kegerangan? Si gua nomor 4 coba belakang, nomor 3 sama itu, ada nomor 3. Ada siapa? Keras kali ini, maka menghasilkan pindah poin menjadi 17-13. Nomor 10 sekarang, dari anak-anak Giano A, ya ke masyarakat sih. Pelantai pasti, jauh ke belakang, terima saya umpan nomor 3, nomor 1, nomor 4. Ada siapa? Ajat! Kali ini terima saya, dimanfaatkan juga. Oh, sudah Ajat, itu. Ekman, mana aja tuh selalu kembali ke kamar Mito Ya nomor 10 dari siapa yang terangkan jauh ke belakang terima sekarang jauh bersama nomor 6 ke jauh 1 ada siapa yang salah ya sudah iya sesan tetapi masih bisa diantisipasi ke nomor 3 ada siapa blok yang kurang begitu sempurna maka menghasilkan tidak perlu kali kembali 21-13 ya cukup jauh anak-anak dari Bekas Jaya sekarang ketinggalan lantas sudah pelantai pasti jauh ke belakang besar ke jauh siapa ke nomor 1 coba siapa yang ajak keras tetapi masih bisa diantisipasi contek ini sekali masih kita berikan ajak sama ngumpan bisa contekan yang manis sekali ini sayang kurang begitu konsentrasi dari Kiano kali ini maka menghasilkan pindah poin 14-21. Ya siapa so Isan sekarang Lampung kelas ini pasti jauh ke belakang terima sayang apa yang terjadi masuk itu sempurna maka menghasilkan poin dengan begitu cepat 15-21 15-21 ya siapa kegerangan Lato sudah isap kembali jauh ke belakang terima siapa itu kerja sama tiga ada siapa gerangan nomor 2 plus maka menghasilkan tiga poin kembali 22-15 ya masuk penuh 6 siapa gerangan ya akan masalah kasut ancang-ancang bola melihat situasi kondisi nomor 6 Lato sudah jauh ke belakang terima suara isap kerja nomor 1 coba suara pisau tetapi kita terbaca umpan lagi siapa gerangan ajak kali ini cetekan si ajak memang dia dulu yang tua-tua biang keladi tetapi begitu sempurna dalam contekan bola maka menghasilkan pindah poin dari 16-22
Iya, Aja Sudrajat, pemain yang cukup senior, tahun 90-an tetapi masih aktif di tahun 2021. Sayang dipuji kata keluar, maka ngasihkan 3 poin cuma-cuma, 23-16. Iya, 23-16. Masih anak-anak dari siap pada gerangan, dia akan berserah kasih. Lampung kasih pasti, jangan kebelakang, sayang juga. Punggul nomor 3, kali ini memberikan poin dengan cuma-cuma, 17-23. Skor ada 17-23. Lampung sudah jauh ke belakang, terima sebuah ramai bertiga, nomor 23. Contekan dan ini kali ini, maka menghasilkan 3 poin menjadi 17-24. Ya, 17-24. Nomor 5 masih terima sebuah ramai 1, kita sampai kenangan, keras. Maka menghasilkan 3 poin bagi anak-anak Mekar Jaya dengan skor menjadi 18-24. Siapa kegerangan? Lagu keras ini pasti jauh ke belakang. Terima sebentar umpan nomor 1. Aisyah berjalan. Hello. Maka usul sudah menghasilkan 3 poin.